warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Hilmi 007. Saatnya vaksin Gumboro A, yaitu vaksin ketiga dari jadwal saya, teman-teman. Oke, vaksin ini saya jadwalkan hari ke-14. Cuman alhamdulillah pelaksanaannya mundur 2 hari, hari ke-16. Jadi tidak jadi masalah, teman-teman. Jadi kadang maju, kadang mundur, enggak ada masalah. Yang penting maju sama mundurnya jangan terlalu jauh-jauh. Kalau masih masuk toleransi, oke. Nah, vaksin Gumboro A ini saya jadwalkan yang kemarin itu di buku panduan saya, seperti video saya sebelumnya itu, ini termasuk vaksin ketiga. Awalnya saya buat Gumboro B, cuman untuk periode kali ini saya buat dengan Gumboro A. Jadi Gumboro A 2 kali di awal, nanti lanjut, terus nanti vaksin berikutnya Gumboro B lagi. Gumboro B. Oke. Bagaimana keseruan untuk proses vaksinasi? Seperti biasa, vaksinnya sama dengan minggu kedua. Vaksin kedua yang Medivac Gumboro A. Sistemnya adalah dioplos dengan pelarut. Dosisnya ini ayam 300, berarti dosisnya saya pakai 500 dosis 500. Oke, lanjut bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan pastikan tombol lonceng diklik supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan dari video-video saya. Oke, lanjut. Prosesnya dicekok, teman-teman ya. Dibuka mulutnya, diteteskan seperti video saya sebelumnya. Resik gimana? Resik-resik. Selat-selatnya ya resik, risih deh. Dicopot di bibir. Oke, baik. Sambil menunggu proses vaksin, kita ngobrol-ngobrol sedikit, teman-teman ya. Untuk lampunya sudah sedikit saya kurangi, disesuaikan dengan suhu. Untuk kondisi ayamnya alhamdulillah sehat. Menurut saya sudah sehat seperti ini. Ukurannya juga insya Allah sudah bagus. Masuk sehat, teman-teman ya. Kakinya juga lumayan bersih. Nah, kakinya bersih, kuning-kuning. Nah, kuning bersih. Dan minumnya saat ini saya menggunakan probiotik. Jadi sedikit masuk ke herbal. Jadi untuk ramuannya seperti video saya, tapi belum saya upload. Insya Allah setelah upload video ini nanti saya upload untuk video pembuatan probiotik ya. Jadi ini sedikit herbal. Jadi probiotik ini insya Allah nanti lebih hemat di makan ya. Makan juga kondisi ayamnya insya Allah akan lebih sehat-sehat, lebih cepat tercapai untuk berat badannya. Nah, untuk pakannya sendiri sudah habis kurang lebih pada umur sekarang, berarti pada umur 16 hari ini sudah habis 1,5 mau 2 sak. 1,5 sak masuk ke 2 sak. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah makannya seneng ya.
kesehatan juga bagus. Untuk minumnya kebutuhannya udah ...10,2 liter, jadi ini lebih nih, sudah masuk ini insya Allah lebih dari 10,2, kurang lebih ya 13,2 liter. Nah, untuk 24 jam. Untuk alasnya sudah saya ganti, koran ini sudah saya ganti 2 hari yang lalu, berarti umur 14 hari saya ganti lagi. Dan kebetulan ini udah secara alami lubang-lubang lepas-lepas sendiri ya. Insya Allah nanti udah nggak ganti lagi, jadi ini udah cukup seiring bertambahnya dengan umur dan kekuatan terhadap suhu. Baik teman-teman semua, itu tadi serangkaian proses dari vaksin Gumboro A. Singkat saja teman-teman, hanya contoh-contoh saja. Selanjutnya seperti biasa dilanjut satu persatu ya, dilakukan seperti itu. Dan ini prosesnya udah selesai. Nah, nanti insya Allah kita lanjut lagi untuk proses vaksin keempat ND Lasota. Ikuti terus video saya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan pastikan tombol lonceng diaktifkan. Saya akhiri video sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.